Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima arjulna kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Sahibul bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Deden Zulkarnain, saya masih ingat lah. Karena saya selalu ketemu di Facebook sama beliau. Pak Depis, Pak Winda dan semua anak-anak serta cucunya almarhum Bapak Haji Minang Yusriati dan Bunda Cucu Julaiha. Semoga dua orang yang sangat pernah berjuang di kampung kita ini, pernah berjasa di kampung kita ini, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga anak, cucu, buyut, mudah-mudahan punya buyut, ini diberikan ketabahan dan pahala yang berlipat ganda pula. Para alimil ulama yang dirahmati Allah, Kiai Muhajirillah, Kiai Seroji, Ustadz Syarif, Ustadz Mujahidin, Ketua DKM, dan semua asatid yang hadir di sini, semoga ilmunya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir Bapak Lurah Jamaluddin, Bapak RW Kandi, Bapak RT Urja, guru saya, RT Abdullah. Juga saya belajar matematik sama beliau, sama Pak Guru Abdullah. Walaupun dia enggak ngajar di MI, tapi saya belajar sama dia. Ustaz Ja'far, Ketua Yayasan As-Somad, dan semua yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, dan semoga kita semua mendapatkan limpahan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan surah Yasin yang sudah kita baca semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada kalimat tersebut ada kata al-yawma, pada hari ini. Pada hari ini para ulama-ulama mufassirin menerjemahkan bahwa al-yawma itu bisa berkata, bisa terjadi ketika kita wafat. Al-yawma, pada hari ini. Atau kebanyakan mufassirin mengatakan bahwa itu ketika di padang mahsyar. Tapi dua-duanya bisa berlaku. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, walaupun penggunaan kata-kata hari ini, nahtimu ala afwahihim, kami akan mengunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami kasih bicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, dan memberikan kesaksian kaki-kaki mereka, yaitu kita, merekanya itu kita. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang dikerjakan di dunia. Apa kasab kita, terutama yang paling penting adalah ketika ada panggilan ibadah. Contoh ada azan, rumah pinggir masjid, kalau bisa berangkat ke masjid. Mumpung kita belum dipanggil Allah. Kan begitu Ketua Yayasan? Ya, Kiai Muhajir ya. Mumpung kita belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dipanggil kayak begini.
Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak tahu kita bisa jawab apa enggak itu pertanyaan. Karena mulut dikunci, ini mulut paling pinter ngomong. Saya Ustaz Muhajirin lah kalau ngomong bisa sejam setengah. Tapi Allah a'lam kalau udah masuk kuburan. Saya nggak tahu. Bapak-bapak kalau ngobrol bisa 3 jam. Tapi ketika masuk kuburan saya nggak tahu bisa ngomong apa kan. Karena memang janji Allah, al-yawma nakhtimu. Mulut semua dikunci. Ketika saya nonton YouTube, kisah Krisye menceritakan dia mengarang lagu tentang tangan dan kaki. Itu Krisye gak bisa ngapa-ngapain setiap nyanyi nangis sampai di akhir hayat. Ini karena ayat ini begitu luar biasa. Kalau kita resapi ayat ini, jangankan kita makan enak, tidur pun tidak akan lelah, pengennya ibadah terus. Pengennya siang puasa, malam tahajud. Setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat ini yang tiap malam Jumat minimal kita baca kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki yang bakal ngomong, kemana akan kita berlangkah? Tangan akan bicara. Kaki jadi saksi. Makanya hati-hati sama tangan. Maka malam ini mari kita renungkan, mudah-mudahan takziah kita di rumah Bapak Minan ini menjadi membuka kesadaran kita untuk rajin beribadah. Masjid kita lagi dibangun, jangan dicuekin. Masjid kita lagi dibangun, ayo bareng-bareng, walaupun gak diundang sama Ketua DKM, datang aja. Kalau ajan sudah berkumandang, saya ajak itu. Jangan sampai masjid yang 3 lantai ini kok sepi. Jangan sampai masjid yang kita buat rame-rame ini jangan seperti keranda. Keranda semua orang membutuhkan tapi boro-boro ngurusin. Nopo jangan kangenan diantepin terus. Padahal itu kendaraan terakhir. Kita biarin, saya juga takut ngeliatnya sendirian. Takutnya giliran kita itu kapan di situ? Maka kita cuek dengan keranda. Karena itu mari jadikan malam ini adalah malam muhasabah. Ini malam mau terakhir di bulan Maulid. Besok sudah hampir bulan Silih Mulud. Artinya malam kita membaca sholawat yang penuh keagungan ini sudah berkurang. Karena bulan Maulid itu membaca sholawat pahalanya dilipah gandakan. Sekarang udah habis, tinggal semalaman lagi. Ya kalau memang ada yang belum baca sholawat, malam ini kita baca. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang menolak. Sahabat bertanya, siapa yang menolak ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau mengakui Nabi dan Allah. Kan banyak sekarang umat Nabi Muhammad itu orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu yang hidup di zaman sekarang itu semua umat Nabi. Semua umat Nabi. Orang Cina yang gak masuk Islam juga umat Nabi. Tapi mereka itu termasuk yang menolak diajak menjadi umat Nabi. Mereka mungkin tidak masuk surga. Tapi kita, walaupun dosa kita banyak, mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita berdoa. Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati Allah. Semoga hati kita digerakkan, diberikan hidayah untuk senantiasa memenuhi Masjid Al-Ihsan yang kita bangun bersama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha afdhal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh mithla sawab ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma sallaynahu wa ma istaghfarnahu wa ma halalnahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan balighatan nazilatan syamilatan kamilah khususan ila ruhi almarhum bapa haji minan yusriyadi bin siran ghafarallahu lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan qablal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma wa ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akhirati wa su'il khatimah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.